Nah, ini dia nih ibu-ibu kita. Good.
tekstil di pasar Kedungur ini apa? Tujuannya kita yang pertama-tama ini ada bantuan masker dari Bapak Panglima TNI dengan Bapak Kapolri. Beliau sangat peduli terhadap perkembangan peningkatan kasus COVID terutama di Jawa Timur. Adapun tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat, memberikan contoh bahwa protokol kesehatan saat ini adalah sangat penting untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan adanya kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah yang namanya COVID ini bisa kita tekan untuk penyebarannya. Seperti itu. Karena dari tadi berapa banyak masker dan tisu yang sudah dibagikan? Kita hari ini membagikan masker secara serentak di seluruh wilayah Mojokerto kurang lebih 10.000 masker. Kita bagikan kepada para danramil dengan kapolsek di wilayah-wilayah. Untuk per hari ini saya perintahkan untuk membagi secara serempak. Kurang lebih sasarannya masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Baik yang di jalan maupun di warung-warung. Kalau melihat kondisi di pasar ini Pak Dandim, tadi kita lihat banyak yang masih belum disiplin terhadap kesehatan, banyak yang belum pakai masker gitu Pak. Kita lihat secara bersama tadi bahwa di mana pasar Gedung Maling ini masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Ini ada rencana ke depan dari Pak Camat tadi koordinasi dengan kita untuk membuat pasar tangguh. Gedung Maling ini kita akan buat pasar tangguh, sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang tidak pakai masker. Bahkan kita lengkapi dengan bilik probiotik maupun dengan cuci tangan. Anggota Polres menyemprotkan cairan apa ini Pak? Dan untuk apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini dari TNI dan Polri bersama stakeholder terkait dengan pemerintahan melaksanakan pembagian secara masif kepada masyarakat untuk masker yang mana disiapkan oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi terkait dengan disiplin menggunakan masker untuk bisa memutus mata rantai COVID-19. Dan juga hari ini kami juga melakukan penyemprotan dengan cairan probiotik yang mana untuk bisa menekan virus tersebut dengan menggunakan cairan probiotik ini. Untuk efektivitas untuk probiotik sudah kami juga bisa sampaikan kepada halayak ramai, peningkatan kesembuhan, dan juga untuk bisa mensterilkan area wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, alhamdulillah sudah mulai menurun. Dan juga alhamdulillahnya juga meningkat untuk tingkat kesembuhan. Nah, disinilah wujud ikhtiar kami dari wilayah Mojokerto yang di sini Kapolres dan juga Bapak Dandim beserta stakeholder terkait yaitu pemerintah untuk terus memberikan edukasi masyarakat terkait dengan disiplin pentingnya untuk mencuci tangan, pentingnya menggunakan masker, dan juga pentingnya menjaga jarak agar nantinya kita bisa bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Demikian. Jualan.
pakai kalau mau ke pasar dan selamat datang kembali di pasar tanah.